الأرض ما من أيام العمل فيهن أفضل. Yang saya hormati pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Yang saya hormati dewan pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda beserta jajaran Anwar Muda dan Anwar Mudi, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyara muslimin rahimakumullah, apakah kalian tahu hal yang paling simpel di dunia ini? Al-Imam Al-Habib Al-Alama Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir pernah mengungkapkan, minhu walahu wa fihi wa alaihi. Sehingga kita tak perlu mencari kambing hitam dengan apa yang telah terjadi, dan kita tak perlu bertanya kenapa dengan apa yang telah menimpa pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, bulan Safar merupakan salah satu bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi itna asyara syahra fi kitabillah. Al-ayah suratullahul alim. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya ada 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Lantas dari deretan 12 bulan yang ada dalam tahun Hijriah tersebut, apakah ada yang salah pada bulan Safar? Sehingga banyak manusia yang mengira pada bulan Safar banyak musibah dan banyak kesialan. Hadirin para mujahidah fi sabilillah rahimakumullah, tentu kita faham bahwa Allah tidak menciptakan malam hanya identik dengan kegelapan. Allah tidak menciptakan siang hanya selalu ditemani dengan sinar mentari. Akan tetapi hadirin, di sana ada sudut pandang yang sering terlupakan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu." Tak akan ada satu hari kecuali dalam hari tersebut mengandung fadilah. Begitupun dengan bulan, tak akan ada satu bulan kecuali dalam bulan tersebut mengandung fadilah. Oleh karena itu hadirin, dengan adanya hal ini saya membantah keras jika bulan Safar dikatakan bulan yang penuh dengan kesialan. Karena apa hadirin? Karena segala sesuatu yang menimpa kepada kita merupakan kodoh dan kodohnya Allah yang telah ditetapkan. Senada dan seirama dengan firman Allah yang terbingkai indah dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan ada yang menimpa pada kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah tempat berlindung dan hendaklah kepada Allah kami bertawakal. Hadirin ma'asyara muslimin rahimakumullah, tanpa mengesampingkan fakta dan realita, kebenaran dan keterangan yang ada pada bulan Safar bahwasannya Allah menurunkan banyak musibah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tirata wa la hampata wa la safar. Memang benar, dalam bulan Safar tersebut Allah menurunkan banyak bahaya. Akan tetapi, la adwa, tak akan ada penyakit yang menyebar dengan sendirinya. Wala tirata, tak ada tiara. Wala hampata, tak ada burung hantu. Wala safar, dan tak akan ada
safar. Oleh karena itu hadirin, alangkah baiknya jika kita melewati bulan safar ini dengan bertakarub kepada Allah melalui 4 poin. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, meyakini akan ketetapan Allah. Yang ketiga, menghindari dari hal yang bertentangan dengan ketauhidan. Dan poin yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, hendaklah kita percaya akan qada dan qadarnya Allah. Karena apa? Karena qada dan qadarnya Allah ialah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, yang mana ketetapan itu tidak akan salah untuk kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Khodma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Anissa Robiatul Adawiyah. Luar biasa, dan dipersilakan kepada dewan juri untuk memberikan komentarnya.